kadang sedikit-sedikit aja. Oh gitu. Iya, memang gitu. Nah, kamu adiknya nih gampang banget loh. Alhamdulillah. Terus siapa ya? Iya, gampang gitu. Nah, ini Bu, saya mau nyampein sedikit nih. Kan kemarin ibu habis lahiran ini berat badan adik ini kan 2400. Nah, sedangkan normalnya bayi baru lahir itu 2500 sampai 4000 gram. Nah, dari dinas kesehatan ini menyarankan bagi bayi-bayi yang berat badannya lahir rendah itu untuk ibunya itu menyusui dengan metode kangguru biar nanti adiknya nggak kehilangan, nggak kedinginan, terus biar tambah akrab sama ibunya, ibunya juga ibunya juga mengerti dengan keadaan anaknya. Terus melakukan itu kira-kira apa? Ini sebentar lagi kita akan melakukan metodenya, tapi saya mau memanggil asisten saya dulu buat membantu biar lebih mudahnya ya. Bentar ya. Siap ya. Periksa lagi dulu ibu ya. Iki lho, kelambir rosongnya kek. Tak gue beli sih ya. Iya bu. Terus gue kasih aku. Jokoin bu jomu. Berhati-hati ya bu. Jangan agak terus sih. Ya bentar sih. Bentar ya bu ya. Nanti kesini lagi bu. Iya iki. Cukup ya. Cucukui. Awas aja sampai ini. Dari aku ayo. Assalamualaikum. Ya Allah, ini ganteng banget sih, Dek. Kamu, Dek. Iya. Kayak siapa ini? Kayak bapaknya. Siapa? Kayak bapaknya. Kakaknya. Atau ibunya. Kalau matanya mirip ibunya loh ini. Iya. Rambutnya tebal banget. Kayak siapa ini? Kakaknya? Bapaknya tebal banget gak? Rambutnya lurus kayak ibunya. Iya. Kalau bapaknya nanti Dede mau disusuin sama ibu. Iya. Ibu bisa duduk sebentar, Bu? Iya. Iya, ini sebelum saya pakein bajunya, ibu bisa buka bajunya dulu ya, biar nanti kan kalau metode kangguru, iya kalau metode kangguru itu harus kulit nempel kulit, gitu. Jadinya ibu nanti bisa tahu apa suhu badannya anak ibu tuh kayak apa gitu, anaknya juga butuh nempel kulit sama ibu ya, biar nanti biar lebih akrab, masa anaknya sendiri nanti nggak tahu. Iya, mas bantu mas. Bajunya dibuka dulu ya, Dek. Mami yang bertali yo. Itu cuma. Dibuka dulu nggak apa-apa ya Bu, nanti kan mau dibersihkan dulu kan mau ini adiknya kan ya. Ya Mbak, bisa bantu buat bersihin ya. Pertama ini dari bagian yang itu dalam terus keluar ya, lihat Mbaknya ini ya, seperti ini. Kalau saya bersih sendiri di rumah gitu enggak apa-apa. Iya, memang harus dibersihkan. Nah, yang satunya, Mbak. Jadi nanti adiknya biar itu, biar enak, mimiknya biar enak, terus biar nyaman gitu. Biar nanti enggak tersumbat. Kalau biasanya habis mimik terus kan nanti kan itu tersisa apa. Nanti biar enggak tersumbat. Udah, kalau udah bersih, bisa berdiri bentar, Bu. Iya, tak bantuin caranya pasang. Gitu. Iya. Nah ini lihat di arah ini kan ada kancing. Nah ya, yang ini dalam, dalam ketemu dalam di kancing kan dalam. Ya. Kancingkan sampai selesai. Udah, ini udah kayak gini, ini ya, kayak gini. Terus di sini ada lubang kecil, ini ada tali, talinya harus dimasukin. Ini biar nanti ngencengin yang bawah, nanti kalau adiknya dimasukin biar enggak jatuh gitu. Ya. Yang kenceng, nanti intinya itu yang bawah ini.
ini juga harus kenceng, soalnya nanti ini enggak kenceng. Ya, titiknya bisa jatuh ya, Bu. Masih kentang. Nanti kalau udah kebiasa mudah. Kan pemula. Enggak merasa tertekan? Enggak. Adiknya masukin. Say Tiffany, curry with the shot, just tell them to call me Stephanie. Gun pop, can I make my gun pop? I'm the queen of rap, young Ariana run pop. These friends keep talking way too much. Say I should give them up. Can't hear them no, cause I new Ariana Grande, Nicki Minaj, Side to Side.